Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sadaqallahul 'adzim. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan singkat ini mari kita sama-sama mencoba merenungkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ataupun Abdullah bin Umar, seorang putra daripada Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini sering dipanggil oleh para sahabat lainnya dengan sebutan peniru Rasulullah. Jadi beliau ini hampir seluruh pekerjaan bahkan perkataan Rasulullah itu beliau tahu. Bahkan dalam satu riwayat, ketika di dalam perjalanan yang dipimpin oleh Ibnu Abbas, dan ketika itu beliau melewati sebuah gurun pasir, tiba-tiba di tengah perjalanan beliau minta berhenti sejentar, minta berhenti sebentar. Kemudian beliau pergi jauh dari rombongan, dan ketika rombongan tidak nampak lagi, dalam artian sudah jauh daripada rombongan, kemudian beliau melakukan buang air kecil. Setelah itu beliau kembali lagi ke rombongan. Ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Umar, kami di sini hanya untuk menunggu engkau buang air kecil." Kemudian Ibnu Umar ini menjawab, "Kalian tidak tahu, sebenarnya tempat saya buang air kecil itu adalah tempat di mana Rasulullah pernah buang air kecil." Jadi begitu cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lainnya juga, Abdullah bin Umar ini selalu berteduh dalam perjalanan. Itu beliau selalu berteduh di sebuah pohon yang pernah, yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati daerah itu, beliau berteduh di bawah pohon tersebut. Dan Ibnu Umar juga melakukan hal demikian. Begitu cintanya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-siyamu wal Qur'anu yashfi'ani lil 'abdi fi yaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an akan menjadi penolong kepada hamba ketika pada hari kiamat nanti. Jadi intinya dua makhluk ini akan memberikan syafaat kepada kita, hadirin sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat tentunya ketika pada hari kiamat tidak ada syafaat melainkan daripada syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita hidup di dunia saja, ketika kita tidak memiliki apa-apa, tidak ada uang, tidak ada harta, bahkan daya upaya sudah tidak ada lagi, tenaga juga tidak ada lagi, kekuatan juga tidak ada lagi, maka mau tidak mau kita tentu akan meminta pertolongan kepada orang lain. Dan pastinya mungkin saudara kita akan menolong kita. Dan seandainya pun saudara kita tidak menolong kita, mungkin Allah yang akan menolong kita. Bagaimana pertolongan Allah terhadap diri kita ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi, hana daya upaya li, maka datang Allah menolong kita. Cara Allah menolong kita adalah dengan mematikan kita. Kenapa? Karena dengan mati selesai semua perkara. Dengan mati selesai kita, urusan dengan urusan dunia kita selesai.
Artinya apa? Itu kalau di dunia. Kalau di dunia masih ada pertolongan, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan mematikan kita. Tapi bayangkan hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di akhirat nanti. Ketika kita berada di akhirat dan ketika suatu keputusan itu sudah diputuskan. Dan ketika itu keputusannya adalah kita harus transit sejenak di neraka Allah Subhanahu wa taala. Di mana kehidupan neraka itu ataupun kehidupan di akhirat itu satu hari satu banding seribu. Tiuro udib di akhirat sama dengan seribu tahun kita hidup di dunia. Dan ketika itu tidak ada syafaat, kematian pun tidak akan menolong kita. Maka ada sebuah hadis sahih yang mengatakan tentang kematian ini. Jadi ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika kita semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, tiba-tiba ada seruan dari langit. Ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak menampakkan wujudnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita, mendirikan di hadapan kita itu ada seekor kambing hitam. Kemudian Allah berfirman kepada kita, "Ata'lamuna hadza?" kata Allah. Tahukah kalian ini? Allah mengatakan demikian. Tahukah kalian apa ini? Dan ketika itu kita akan jawab, kita tidak tahu. Kami tidak tahu ya Allah. La na'lam ya Allah. Kami tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan inilah kambing hitam, ibarat yang dinamakan kematian inilah dia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembelih kambing hitam ini. Setelah disembelih kambing hitam ini, Allah berkata lagi, matilah mati. Artinya apa? Matilah mati. Makanya kadang-kadang kita berpikir ketika Allah mematikan kita, kita pikir kematian itu tidak akan mati. Tapi rupanya kematian itu juga mati. Matilah mati. Menunjukkan kepada kita ketika kita hidup di dunia, ketika kita hidup di akhirat nanti, kita tidak akan lagi yang mendengar, kita tidak akan lagi apa namanya? Tidak akan pernah mati lagi. Kita akan hidup selamanya. Inilah dia tubuh kita. Tubuh yang sekarang kita rasakan nanti ketika akhirat, juga tubuh ini yang akan kita rasakan nanti. Bagaimana azabnya neraka, bagaimana nikmatnya syurga, tubuh ini juga. Jadi bukan tubuh orang lain yang merasakan nanti. Maka hadirin sidang jamaah nak Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah diputuskan dan kita harus transit sejenak di dalam neraka, dan ketika itu tidak ada lagi pertolongan ataupun syafaat. Walaupun kita tahu ada syafaat Nabi, itu pun kalau ada izin Allah. Ada syafaat Al-Quran, itu pun kalau ada izin Allah. Ada juga syafaat daripada anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang dia sudah mengkhatamkan Al-Quran, dia amalkan Qurannya, dia implementasikan Al-Quran itu. Nah, dia bisa memberikan syafaat kepada kita. Dia mampu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bahkan yang terakhir, kata para ulama, ada syafaat yang dinamakan dengan syafaat daripada sahabat, syafaat daripada teman kita. Tapi teman ini bagaimana? Teman yang sama-sama ketika di dunia itu berlomba-lomba di dalam mengingatkan ke dalam kebaikan. Katakanlah ketika datang Ramadan, dia makmurkan masjid bersama teman-temannya, bersama sahabat-sahabatnya. Ketika membayar zakat, dia ingatkan kawannya. Artinya apa? Selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka teman seperti ini, dia akan mampu memberikan syafaat. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seandainya ada sahabat kita, ketika di dunia kita akrab, ketika di dunia kita sama-sama dalam kebaikan, seandainya salah satu sahabat ini dimasukkan ke dalam neraka Allah, dan kita akan bertanya kepada Allah, wahai Allah, di mana teman saya itu? Kemudian Allah mengatakan, dia di dalam neraka, izinkan saya untuk menjemputnya ya Allah. Allah izinkan. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita rendahkan sahabat kita. Jangan pernah kita remehkan teman kita. Wallahu alam, kita tidak tahu, bisa saja teman kita itu adalah teman yang dimuliakan Allah dan dia akan memberikan syafaat kepada kita. Jangan rendahkan dia. Walaupun kadang-kadang dia orang biasa-biasa saja. Katakanlah misalnya marbot masjid, mungkin dia yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Dia akan menolong kita ketika nanti tidak ada syafaat kecuali daripada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, selain daripada syafaat ini, Allah izinkan dua syafaat, yaitu as-siyam
dan Al-Quran. Ketika kita sudah disidang, diputuskan ke dalam neraka, datang puasa kita menghadap Allah. Fayaqulu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu as-siyam. Kata Rasulullah, puasa ini kemudian dia berkata kepada Allah, dia datang kepada Allah dan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyu rabbi. Ini kata puasa. Ayyu rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahawat bin nahar. Ya Allah, gara-gara saya, ini puasa yang mengatakan, ya Allah, gara-gara saya dia tahan makan, dia tahan minum, dan dia tahan syahwat terhadap istrinya ketika di siang hari. Maka fayashfa'ni fihi, kata puasa, maka izinkan saya ya Allah untuk memberikan syafaat kepada dia. Belum lagi selesai puasa, habis bicara, tiba-tiba datang Quran, fataqwa yaqulu Quran. Kemudian Quran mengatakan lagi, ayyu rabbi, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb. Ini kalau sudah memakai ya Rabb itu, Allah paling senang kalau kita berdoa apabila menggunakan kalimat ya Rabb. Makanya tambah di dalam doa kita setelah kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb. Jadi jangan saja dipakai ya Allah, tapi juga dipakai ya Rabb. Allah itu paling senang kalau kita mengucapkan ya Rabb. Setelah kita berdoa, ya Rabb, ya Rabb, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran mengatakan lagi, ayyu rabb mana'tuhu bin naumi bil lail fayashfa'ni fihi. Ya Allah, gara-gara saya dia tidak tidur malam, gara-gara saya dia tidak tidur subuh, gara-gara saya dia tidak tidur siang, hanya demi untuk membacaku, kata Al-Quran ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, hadirin sidang jamaah, kata Al-Quran ini, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya. Artinya apa? Puasa dan Al-Quran sama-sama memohon kepada Allah. Mereka berlomba-lomba kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Ini harus kita sadari, hadirin sidang jamaah dan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan sia-siakan puasa kita. Kenapa? Allah juga mensyaratkan puasa, orang yang berpuasa yang bagaimana yang akan diberikan syafaat oleh puasa. Orang yang berpuasa yang bagaimana yang akan diberikan syafaat oleh puasa dan Al-Quran. Tentunya orang-orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berpuasa orang-orang yang memuliakan puasanya. Kenapa? Karena kita banyak kita melihat sekarang ini, ada orang yang menganggap puasa biasa-biasa saja. Tamang bulan puasa biasa mantai. Dia samakan dengan bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana aktivitas di luar bulan Ramadan, begitu aktivitas di dalam bulan Ramadan. Jadi tidak ada beda. Karena dua kerugian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua kelompok besar. Yang pertama, orang yang rugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang rugi di dalam Ramadan, yang pertama adalah orang yang menganggap datangnya bulan Ramadan adalah bulan biasa-biasa saja. Enggak ada luar biasa bagi dia. Bagaimana bulan biasa-biasa saja? Kalau di luar Ramadan dia, katakanlah dia salat subuh. Kemudian selesai salat subuh, dia tidur sebentar. Kenapa? Karena di luar Ramadan dia tidur ketika selesai salat subuh. Enggak ada baca Quran, enggak ada tadarus. Kemudian setelah tidur dia bangun jam 9 nanti. Ketika bangun jam 9 nanti, enggak ada salat duha. Dia ambil, kalau kenapa? Karena di luar Ramadan biasa kebiasaan dia. Jam 9 dia bangun, dia ambil TV. Ketika dia ambil TV, dia buka televisi. Setelah buka televisi, dia lihat sinetron, dan sinetronnya itu judulnya biasa judulnya Al-Hidayah. Kemudian datang siang hari, azan siang hari, azan salat, salat zuhur. Datang asar lagi. Setelah salat asar, dia tidur lagi. Dia mengandalkan hadis maudhu itu yang mungkin sering kita dengar. Tidurnya seorang yang berpuasa adalah ibadah. Akhirnya pakai ada anyan tapi yang ke ibadah. Akhirnya tengah kan tidur selalu. Datang waktu maghrib berbuka puasa, dah baru dia berbuka. Setelah berbuka waktu maghrib baru hanaihli. Setelah enggak tidur lagi jam 8, enggak ada niat salat tarawih, enggak ada salat witir. Apa kebiasaannya? Kebiasaannya di luar Ramadan biasa buka TV, buka sinetron lagi, lihat sinetron judulnya apa? Tentang azab. Akhirnya apa? Pagi dapat hidayah, malam kena azab. Hadirin sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan-kebiasaan di luar Ramadan dibiasakan di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena menganggap bulan puasa itu bulan biasa-biasa saja.
Padahal kita tahu hadirin sidang jamaah milik Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa itu adalah bulan yang sangat luar biasa. Istighfarnya kita di dalam bulan Ramadan sangat berbeda istighfarnya di luar Ramadan. Bahkan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan beda dengan di dalam Ramadan. Balasan yang diberikan oleh orang yang beramal saleh di luar Ramadan itu minimalnya adalah 10 kali lipat. Dan maksimalnya itu adalah 700 kali lipat atau lebih daripada itu. Tapi hadirin sidang jamaah, kalau dalam bulan Ramadan itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? As-saumuli. Kata Allah as-saumuli dalam hadis kursinya. Puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibi, saya yang akan membalasnya. Artinya apa? Kalau Allah sudah membalas, jadi tidak lagi berbicara masalah 10 kali lipat, tidak lagi berbicara masalah 700 kali lipat, tapi bisa saja Allah balas dengan langsung syurga. Kenapa? Karena enggak ada batasan lagi kalau Allah sudah membalas. Maka hadirin sedang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan Ramadan yang sudah kita lakukan ini. Banyak orang mengharap Ramadan, banyak orang mengharap puasa. Tapi kadar Allah, dia itu sudah dipanggil oleh Allah. Dulu kita bersama-sama berlomba-lomba membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab, berkahilah kami dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah ke kami ke dalam bulan Ramadan. Ada sebagian saudara kita berdoa itu, tapi kadar Allah, seminggu datang Ramadan dia sudah kembali kepada Allah. Bahkan ada satu hari besok Ramadan, hari ini sudah kembali kepada Allah. Bahkan ada yang luar Ramadan tiba-tiba sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ramadan itu akan setiap tahun akan datang. Tapi kita belum pasti akan ada ketika datangnya bulan Ramadan. Maka oleh karena itu manfaatkan. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini. Mari kita tingkatkan amal saleh kita. Karena kita enggak jelas, Pak. Kita kadang-kadang jangankan tahun depan Ramadan tahun depan, tahun ini pun kita belum jelas apakah kita akan menikmati 30 hari Ramadan ini. Wallahu alam. Kenapa? Karena kematian kita enggak tahu. Allah mengatakan di dalam surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah itu ada jumlahnya 96 ayat. Tapi ketika Allah berbicara masalah kematian, Allah berbicara pada ayat ke-60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimas buqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menentukan hidup kalian. Kami tidak mempercepat dan kami tidak memperlambat. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kematian itu pasti akan datang, cuma kita enggak tahu kapan. Yang menariknya hadirin sidang jamaah, Allah berbicara tentang kematian pada ayat 60. Ada apa? Apakah sebuah kebetulan ketika Allah berbicara pada ayat ke-60? Menandakan apa? Menandakan apa? Menandakan bahwasanya kalau kita ada yang umurnya sudah 60, maka hati-hatilah. Nyokan mempertakut. Tapi begitulah. Ayat 96 Al-Waqi'ah. Tapi ketika berbicara masalah kematian pada ayat 60. Ada apa? Berarti kita harus wanti-wanti kalau kita sudah berumur 60. Kita harus warning ketika kita berumur 60. Kenapa? Karena umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada umur 60. Kita lihat umur Rasulullah 63 tahun. Abu Bakar 64 tahun. Umar 64 tahun. Uthman yang agak lebih tinggi sedikit yaitu 80 tahun. Ali 63 tahun. Artinya apa? Tidak lebih daripada puluhan. Makanya hati-hati kalau kita sudah berumur 60, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kematian itu bisa datang kepada siapa saja. Yang baru lahir juga bisa datang. Tapi Allah berbicara secara real. Artinya mari kita memperhatikan. Maka oleh karena itu hadirin sidang jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan Ramadan yang sudah di hadapan, yang sedang kita jalankan ini. Mudah-mudahan dengan amalan kita di dalam bulan Ramadan ini, kita menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti Allah janjikan di dalam ayatnya, la'allakum tattaqun, sehingga kita keluar bulan Ramadan nanti kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.